Saat ini kedua pemimpin telah tiba di lokasi penanaman pohon. Dan pohon yang akan ditanam pada hari ini yakni pohon kayu ulin besi. Ini merupakan salah satu pohon yang terkenal dari hutan Kalimantan Timur dengan ciri kayu yang keras dan kuat, berwarna gelap dan juga tahan terhadap air laut. Dan pada tahun 1992, Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kayu ulin ini merupakan salah satu jenis kayu mewah atau indah yang masuk ke dalam daftar jenis pohon untuk ditanam untuk berbagai tujuan. Oh iya, itu mau ambil. Itu kegantian ya ambilnya.